Petugas medis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ngalakonan evakuasi ka salah seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 anu mabur ti Rumah Sakit Al Ihsan Puerebo Kapeutingnakeun. Eta pasien teh dievakuasi ti lemburna di leuweuk Sasak 2, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tur saharita dibawa deui ka rumah sakit pikeunyorang karantina tur dirawat leuwih gemet. IS salah seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 dievakuasi petugas medis Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di lemburna di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, poe Rebo Kapeutingnakeun. Eta pasien teh katohian mabur di Rumah Sakit Al Ihsan Kabupaten Bandung poe Rebo paso sore. Prapalakan evakuasi lumangsung kaleked lantaran eta pasien suwung di imahna tur inditan kalalawak pasar tradisional Banjaran. Satuta sajumlah ing jalan desa disekat, petugas medis anu diwogan ku petugas TNI Katut Polri kahasil ngaevakuasi pasien dina kaayaan geuslang layeuseun. Sekretaris Desa Banjaran nembrakeun pihakna nganyakeun yen eta pasien inisial IST wargana tur dina status pasien dalam pengawasan atawa PDP COVID-19. Silakan oleh petugas medis, seperti apa saya ceritakan, Pak? Ya. Jadi awalnya ada informasi dari Al Ihsan bahwa yang bersangkutan atas nama Iwan Setiawan, nah itu dia PDP COVID-19 dan akhirnya dia melarikan diri dari rumah sakit dan dia pulang ke rumah. Itu bagian dari warga Desa Banjaran yang bertempatnya di RT 2 RW 7 Kesak 2. Nah setelah itu ada tim, setelah ada informasi dari rumah sakit, nah itu ada tim dari Dinas Kesehatan. Nah sehingga dia meluncur langsung dicari. Alhamdulillah barusan ketemu. Sementara itu pihak Desa Banjaran ngageuing ka masyarakat sangkan teu ngarasa kaweur satutas aya pasien dalam pengawasan COVID-19 di Desa Banjaran. Lianti eta pihakna merdih ka sakumna masyarakat anu kungsi interaksi jeung eta pasien sangkan ngalakonan karantina mandiri sarta laporan ka pihak anu boga wenang pikeun nyorang rapid test COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.